Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini, saya ada berkongsi e-learning class, video PDPC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Dan saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jadi, jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke mata pelajaran geografi, mata pelajaran geografi tingkatan 2. Okey. Teknik menjawab soalan berkaitan dengan peta topografi. Okey, ini adalah peta kita. Boleh lihat di sini adalah peta kita. Okey, apa yang kita perlu buat? Yang pertama sekali kita mengkaji peta kita. Okey, arah utara di atas. Okey, utara, selatan di bawah. Di sebelah sini adalah barat dan di sebelah sini adalah timur. Okey, mari kita lihat peta secara jelasnya. Okey, peta ini akan diberi bersama-sama dengan video ini. Kamu boleh tengok di bawah, di link di bawah video, dia ada peta ini. Saya akan sertakan bersama. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Soalan 1 berdasarkan peta topografi beg 3 yang disediakan. Kaji peta topografi tersebut dengan teliti sebelum menjawab soalan berikut. Okey, soalan yang pertama. A. Kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi terletak di arah apa peta? Okey, ini senang sahaja. Okey, di arah apa peta? Utara, selatan, timur, timur dan barat. Okey, di arah timur peta. Betul tak? Okey, di sini yang paling padat, kepadatan penduduk yang paling padat. Okey, ada Taman Aman, Kampung Muafakat, Kampung Muhibah dan lain-lain. Okey, jadi jawapan yang pertama ialah timur. Kita mari kita lihat soalan yang kedua. Tentukan rujukan grid angka bagi kuil yang terletak di tambatan di dalam peta. Rujukan grid 6 angka. Okey, rujukan grid 6 angka. Macam mana kita nak dapatkan? Kita tengok kuil yang terletak di ladang tambatan dalam peta. Okey, mari kita lihat peta kita. Manakah ladang tambatan? Okey, ini adalah ladang tambatan. Okey, kita nampak di sini jelas. Ini adalah ladang tambatan. Okey, ini adalah kuilnya. Kita keluarkan pembaris kita. Okey, kita keluarkan pembaris kita dan kita gariskan di tengah. Okey, gariskan di tengah-tengah. Dan tandakan. Okey, yang senang dilihat. Saya guna warna orange. Okey, saya akan gariskan. Okey, yang pertama. Dan kita pusing kita punya pembaris. Okey, letakkan di tengah-tengah. Okey, untuk dapatkan. Okay, letakkan di tengah-tengah ni. Tengah-tengah kotak kuil ini. Kemudian kita gariskan. Okey, kita sudah dapat titik tengahnya. Kemudian, okey, skalanya kita tengok skalanya. Kita keluarkan pembaris kita. Okey, kita padam pembaris ni. Okey, kita keluarkan pembaris kita. Kita ukur. Tarik pembaris kita di sini dan ukur. Okey, first kali kita kena tengok di sini adalah skala dia. Skala dia, okey, skala dia adalah ini adalah skalanya. Adakah betul pembaris kita? Okey, pembaris kita tidak berada dalam kedudukan yang betul. Kita kena tarik sampai pembaris kita betul. 2 cm 1 km. Okey, 2 cm 1 km. Okey, masih tak tepat. Pembaris kita masih tak tepat. Tarik sampai tepat. Okey. Okey, masih tak tepat. Tarik sampai pembaris kita tepat menunjukkan. Okey, anda punya pembaris mesti dapatkan yang tepat. Okey, jadi jika 1 cm, jadi kita boleh agak 2 hun untuk satu garisan. Okey, 2 hun untuk satu garisan. Letakkan pembaris anda di sini. Okey, ambil pen. Okey, 1 hun satu garisan. Okey, kita mulakan 1 hun satu garisan. 2 hun satu garisan. Okey, kita pilih satu color yang berbeza. Keluarkan pembaris kita untuk lebih tepat. Okey, untuk lebih tepat. Okey, 1 2 hun satu garisan. Okey, 2 hun satu garisan. 1 2 hun. Okey, pen ini terlalu tebal. Okey, 2 hun satu garisan. Okey, seterusnya 1 2 hun
satu garisan, satu dua, dua hun satu garisan. Okey, dua hun satu dua, satu garisan. Okey, cantik. Okey, ini maksudnya ini 671. Okey, 672, 673. Okey, 673 dan 674. 1 2 3 4, 674. Okey, dan ini adalah 675. Okey, jadi kita punya 6 akar ialah 675. Okey, 675. Ini untuk yang pertama. Okey, 675. Dan kita tengok garisan yang kedua. Okey, garisan yang kedua. Okey, kita tarik pembaris kita untuk garisan yang kedua. Adakah dia tepat? Okey, adakah dia tepat? Menunjukkan tempat yang okey, tepat. Okey, garisan yang kedua di sini. Okey, kita letak pembaris kita. Kemudian kita keluarkan pembaris yang tadi. Buka pembaris untuk kita mudahkan garisan. Okey, jika kamu boleh tengok sendiri cara penghasilannya. Okey, kita mula daripada atas. Untuk mencepatkan kita punya kerja, kita mula dari atas. Okey, atas adalah 710. Okey, bawah dia 2 hun. Okey, kita gariskan. Okey, tarik lagi. Kira untuk 2 hun. Okey. Jadi kita pakai yang atas ini. Ini adalah hun yang kita hendak. Kita dapat titiknya di sini. So, kita punya jawapan adalah 675 70. Okey, sebab dia tak sampai lagi dia 70 dan nombornya adalah 9. Okey, di sini adalah 9. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, jelas? 675 709 adalah jawapannya. Okey, seterusnya. Jelas? Okey, seterusnya kita ke soalan yang seterusnya. Okey, apa soalan yang seterusnya? Okey, kita boleh simpan pembaris di sini. Okey, apa soalan yang seterusnya? Seterusnya, okey, namakan dua jenis kegiatan ekonomi dalam sektor tertia di barat garisan timuran 65. Barat 65. Okey, kita boleh tengok 65. Okey, garisan timuran 65 adalah di sini. Okey, kita gariskan supaya kita jelas di manakah garisan tersebut. Okey, garisan timuran 65. Kita gariskan dulu garisannya. Garisan timuran 65. Okey, kita gariskan supaya kita jelas nampakkan garisannya. Okey, warna biru. Blue pen. Kita minta tebal sikit. Okey. Supaya mudah kita nampak. Okey, gariskan dulu. Okey, gariskan dahulu. Okey, kita dah dapat garisan. Okey, apa soalan dia tanya? Kegiatan ekonomi. Okey. Kita gariskan apa yang diperlukan sini. Okey, dua jenis kegiatan ekonomi dalam sektor di barat. Okey, di barat. Okey, utara, selatan, timur, barat. Okey, di barat garisan ini. Okey, di sebelah sini. Apa yang ada? Kegiatan ekonomi apa yang ada di situ? Di barat. Okey, kita boleh lihat di sini di barat ni ada jalan raya. Okey, kita nampak jalan raya. Okey, kita nampak jelas ada jalan raya. Bila ada jalan raya, maksudnya kegiatan ekonominya pengangkutan. Okey, ada pengangkutan di sini. Okey, jawapannya yang pertama adalah okey, pengangkutan. Okey, ini jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang kedua. Okey, di sini ada okey, ada sekolah. Okey, nampak tak? Ada sekolah di sini. Okey, ada sekolah. Ada lagi tak sekolah? Ada sekolah. Ada lagi tak di sini sekolah? Okey, barat di sebelah sini. Okey, ada dua sekolah. Maksudnya ada pendidikan. Okey, jawapan yang kedua adalah pendidikan. Okey, jawapan yang kedua kita dapat pendidikan. Okey, dua jawapan di situ. Okey, jalan raya, pengangkutan dan sekolah pendidikan. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang meminta kamu
memahami pengetahuan geografi. Okey, kirakan jarak lurus dari Jambatan Batu RG 665716 ke Jambatan Besi RG 645764. Okey, kita mula dengan rujukan grid yang pertama 665. Okey, kita tengok 665. Okey, 665 di sini. 665. Okey, keluarkan pembaris. Okey, saya akan padam yang lain supaya kita jelas untuk lihat okey apa yang perlu kita lihat. Okey, di sini adalah 66. Okey, letakkan pembaris kita di sini untuk kita gariskan. Okey, 66. Mari kita lihat sini 665. Okey, 665. 665. Okey, kita sudah dapat 665. Sekarang kita gariskan 665. Okey, kita gariskan 665, keluarkan pembaris. Okey, gariskan 665 di tengah ini. 665 mesti di tengah. Okey, 665 gariskan. Okay, 665, kemudian 665 716. 716. 716 di mana? Keluarkan pembaris kita. Okey, bawa pembaris. Okey, bawa pembaris ini ke sini. 716. Okey, 716 di mana? 716 adalah 716 adalah di sini. Ha, ini sudah 5 pun yang seterusnya. Okay. 716 5 1 2. Okey, di sini. Okey, di sini setengah. Okey, 5 di sini. 1 2 6 di sini. Okey, kita gariskan. Itu adalah titik yang pertama. Okey, ini adalah titik yang pertama. Mari kita lihat titik yang pertama. Okey, ini adalah titik yang pertama. Sekarang kita cari titik yang kedua. Okey, 645 di tengah ni. 645. Okey, pastikan kita punya garisan itu terletak di tengah-tengah jambatan tersebut. Okey, jika kamu tak perlukan keluarkan pembaris seperti ini, kamu terus guna pembaris kamu dan hasilkan jawapan. Okey, ini adalah saya akan garis dengan warna hijau dengan warna merah. Okey, ini adalah garisan yang okey, ini adalah garisannya. Okey. Ini garisannya dan 645764 764. Okey, 764. Okey, kita tengok di atas ni. Okey, 764. Di manakah 764? Letakkan pembaris kamu supaya kamu senang untuk ukur nanti. 764. Okey, kita tandakan 761. Okey, 12. 761, 12, 762, 12, 763, 12. Okey, ini adalah 764. Okey, di sini. Okey, keluarkan pembaris kita. Okey, kita gariskan untuk mendapatkan titik yang seterusnya. Okey, ini adalah titiknya. Jarak lurus dari Jambatan Batu ke Jambatan. Okey, jarak lurus dari Jambatan Batu ke Jambatan Besi. Okey, mari kita lihat jarak lurus. Okey, untuk ukurkan jarak lurus dua ni, kita kena gariskan kedua-duanya. Okey, jarak lurus bukan ikut jalan kereta api, tetapi kita ikut di sini. Okey, ini adalah jarak lurusnya. Okey, kita gariskan. Ukur dari sini ke sini, anda akan dapat jawapannya. Okey, anda akan dapat jawapannya 10 cm. Okey, jika 10 cm bersamaan dengan 5 km. Okey, settle untuk soalan D. Sekarang kita ke soalan yang soalan E. Okey, kerajaan bercadang untuk membina jalan raya menghubungkan Kampung Anak Ikan dengan stesen pemancar rimba di utara peta. Okey, stesen pemancar rimba di utara peta. Jelaskan kesan yang berlaku terhadap alam sekitar. Okey, jelaskan kesan yang akan berlaku ke atas alam sekitar. Okey, apa kesan yang akan berlaku terhadap alam sekitar? Okey, kita tengok jalan raya menghubungkan Kampung Anak Ikan. Okey, manakah
Kampung Anak Ikan. Okey, manakah Kampung Anak Ikan di sini? Kampung Anak Ikan. Okey, mari kita cari manakah kampung. Okey, di sini adalah Kampung Anak Ikan. Okey, Kampung Anak Ikan. Okey, jalan raya dari Kampung Anak Ikan ke Stesen Pemancar di Utara Petak. Stesen Pemancar di Utara Petak. Okey, Stesen Pemancar. Okey, Stesen Pemancar ini. Okey. Kerajaan nak buat jalan raya daripada sini, Kampung Anak Ikan ke sini. Apa yang akan berlaku? Okey, apa yang akan berlaku? Yang pertama, okey, yang pertama, apa yang akan berlaku di sini? Okey, yang pertama, apa yang akan berlaku? Kemusnahan flora dan fauna. Okey, fakta yang pertama, jelaskan kesan. Okey, dia suruh jelaskan kesan. Maksudnya ada fakta dan huraian. Okey, fakta yang pertama, F1 adalah kemusnahan hutan. Okey, kemusnahan flora, habitat flora. Okey, kemusnahan habitat flora. Okey, yang kedua, dia punya huraian. Okey, huraian yang pertama, hutan primer dan spesies berharga akan musnah. Okey, fakta yang kedua, kemusnahan habitat fauna. Okey, tadi flora, sekarang fauna. Okey, musnahkan sumber makanan dan gangguan bunyi dan perlindungan. Okey, kamu kena kembangkan idea itu. Okey, yang ketiga, hakisan tanah. Okey, tanah runtuh dan gelongsoran. Okey, dan gelongsoran tanah. Okey, dan gelongsoran tanah. Okey, tanah akan menjadi longgar dan tiada akar pokok untuk menahan tanah daripada, okey, menahan tanah daripada runtuh. Kemudian dia akan tarahkan cerun. Okey, cerun akan ditarahkan akan menyebabkan tanah runtuh. Okey, yang keempat, fakta yang keempat adalah peningkatan suhu setempat. Kerana pokok dah ditebang, hutan dah tak ada, pelepasan asap akan berlaku dan tiada penggantian oksigen. Jadi akan berlakunya peningkatan suhu setempat. Okey, seterusnya, kawasan tadahan musnah. Okey, kawasan tadahan air akan musnah. Air akan menjadi keruh. Semua ada 5 fakta. Dia minta 4 markah di sini. Okey, jadi bila dia minta 4 markah, kamu hanya perlu berikan 2 fakta dan 2 huraian. Okey, sampai di situ sahaja soalan hari ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi peta topografi yang akan datang. Okey, sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.